beserta keluarga besar telah hadir memasuki ruangan yang disambut dengan begitu hangat oleh kedua orang tua dari calon mempelai wanita yang tentunya nantinya akan menghantarkan calon menantu kebanggaan untuk berjalan bersama. Oke. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين tersebut, kemudian istri saya membayar sebesar 10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Batam, 5 Mei 2024, suami Sandi Adesya Rahman. Thank you.
serahkan mas kawin dengan ikhlas. Kita curah dan limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya yang mendapat syafaat beliau di akhir akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, para tamu undangan yang kami muliakan, mewakili keluarga besar Bapak Maros Tanjung dan keluarga besar Bapak Sulahman, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, selanjutnya juga kami mohonkan doa kepada hadirin sekalian Bapak Ibu tamu undangan, sekiranya acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses sampai akhirnya tanpa kekurangan di ataupun kendala yang ada. Dan terakhir, sebagai sambutan kami, kami menyampaikan permohonan maaf mewakili dari keluarga Bapak Maros Tanjung dan keluarga Bapak Sulahman, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami susun jari yang sepuluh. Lil mu'minina wal mu'minat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا شاكرين. حمدا نائمين. حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد.